Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita nge-vlog lagi ya teman-teman. Sebelumnya kita juga udah pernah nge-vlog di sini ya teman-teman, tapi kita nge-vlognya di daerah sebelah sana. Ini kita taruh motor kita di daerah sebelah sini, masuk dari jalan sebelah sana ya teman-teman. Nanti kita tungguin kereta apinya lewat ya teman-teman di sini. Kita huntingnya di sini. Nanti kita tungguin aja kereta apinya ya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman untuk mendapatkan updatean terbaru di video kita. Ada anak-anak lagi mandi di kolam. Di kampung inilah. Kalau tinggal di kampung teman-teman. Kereta api Putri Delhi U65 nya di kilometer 24 yang sebentar melintas. Anginnya agak sedikit kenceng ya teman-teman. Kelihatan kereta apinya. Ngebut kereta apinya teman-teman. Ngebut banget. Stasiun Narskabu teman-teman. Bocil-bocil. Ada bocil-bocil. Oke teman-teman, kita lagi melintas Sribila Utama U53 yang baru lepas dari stasiun Pakam, yang sebentar lagi masuk ke stasiun Narskabu. Ya, kelihatan ya teman-teman kepala lokomotifnya. Oke, sebentar lagi melintas teman-teman. Oke, udah mulai kedengeran tuh suara sound kereta api U68 Putri Delhi teman-teman. Udah kelihatan ya, kameranya nggak bisa di zoom lebih dekat lagi soalnya nanti ngeblur ya teman-teman. Putri Delhi-nya lintas.
tapi terjadi. Kita tungguin lagi ntar kita tinggal lewat tengah sawah. Seperti orang yang gak ada kerjaan. Kita tungguin lagi kereta api selanjutnya. Oke teman-teman, ada melintas nih kereta api bawa CPO yang ada masuk di daftar. Salah teman-teman, ternyata kereta apinya bawa Pertamina, bukan bawa CPO, bukan bawa CPO ya teman-teman. Lumayan panjang tadi aku. Teman-teman, baru melintas kereta api Sirek atau Siantar Express. Terima kasih yang udah nonton ya teman-teman. Kayaknya kita sudahi aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupakan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru di video kita ya teman-teman. Terima kasih.